Hey guys, this is Bray, and welcome back again to another episode of Skyrim Mods Review. Baik, jadi kembali saya untuk melakukan di series Skyrim Mods Review, dan untuk di sesi kali ini tidak melakukan review mod, tapi saya akan memberikan sedikit tips untuk melakukan screenshot atau foto screen di Skyrim kalian ya. Dan ya itu. Baik, jadi yang pertama yang harus kalian tahu adalah kalian harus bisa menggunakan console command dari Skyrim. Dimana kalian bisa cari saja nanti di Google, langsung ketik Skyrim console command dan nanti akan muncul seperti ini ya. Kalian bisa scroll ke bawah untuk cek-cek cara untuk membuka console itu dengan adalah huruf atau simbol yang kayak gelombang ini, yang ini, simbol yang ini, itu kalian klik sehingga kalian bisa masukkan kode-kode script untuk mengaktifkan command console di Skyrim kalian. Kalian bisa scroll ke bawah juga untuk cek-cek beberapa list-list yang ada. Di sini hanya beberapa mungkin akan kita pakai terkhusus karena kita akan melakukan yang namanya screenshot. Jadi mungkin beberapa hal yang akan terpakai adalah TCL, toggle collision. Nanti kita akan tes efeknya di saat dalam in-game. Dan TFC ini sangat berguna untuk toggle free kamera, jadi kamera kayak bebas untuk bergerak. Kemudian ada TM untuk menghilangkan menu, jadi betul-betul cuma tampilan layar untuk yang di mau screenshot saja. Jadi tampilan HUD seperti map di atas, marker, lain-lain akan hilang, disembunyi untuk sementara. Lanjut lagi ke bawah sini, kami bisa cek-cek lagi kalau ada. Dan ada satu yang bagus juga yang harus kita pakai ya. Ini yang menambahkan untuk kesan lebih bagus untuk mengambil screenshot, yaitu namanya yaitu ini VOV ya, adjust the field of view. Jadi tampilan untuk bentuk kamera ya, seberapa lebar untuk penangkapan kamera. Di sini pengaturan dasarnya itu 75 dan bisa diperluas sampai 160. Dan juga ini SUCSM atau secum, itu untuk set the speed, untuk mengatur kecepatan dari pergerakan kamera saat di mode TFC yang ada di atas tadi. Dan di sini juga ada satu lagi yang harusnya berguna, yaitu ini FW. Jadi FW ini untuk memaksa perubahan cuaca. Cuma kalau ini sifatnya terlalu cepat perubahannya, jadi saya sarankan kalian untuk menggunakan yaitu SW. Nih, SW, weather, set weather, untuk mengatur perubahan cuaca. Jadi kalau misalnya kalian ingin screenshot di momen tertentu, seperti momen saat cerah, momen saat matahari tertutupi awan, saat mode kabut, mode hujan, lain-lain, kalian bisa atur di sini, yaitu menggunakan SW. Untuk cara pengaturannya, kalian bisa datang ke weather ID ini, nanti kalian bisa diarahkan untuk kode-kodenya seperti apa. Saya selalu pakai untuk mode langit cerah, yaitu SW, kodenya SW spasi 0010E1EE. Jadi masih banyak untuk varian kode lain, kalau misalnya kalian mau coba cek, silahkan langsung datang ke weather ID langsung. Oke, itu informasi singkat untuk console command untuk Skyrim. Berikutnya kita akan cek untuk bagaimana di dalam in-game. Nah, oke, akhirnya kita masuk juga setelah beberapa kali tadi crash game-nya, entah tidak mau masuk, dan kita sudah sampai di sini. Oke, sebelum masuk ke tahap screenshot, jadi sekarang saya punya untuk tampilan di atas ya, ada semacam dari mod Amadar of Time, dengan saya pakai Immersive HUD. Immersive HUD, itu kalian bisa tekan keyboard X untuk menghilangkan di atas ya. Dan untuk masalah waktu, itu kalian bisa atur di configuration dan matikan untuk di sini. Amadar of Time, hilangkan untuk centang 3 ini, dan otomatis dia langsung hilang dari tampilan atas. Dan sesuai dengan yang di konsol tadi, kalian bisa pakai cara cepatnya juga, itu dengan cara buka menu konsol dan ketik TM. Tapi sebagai pengingat, TM ini akan menghilangkan semua tampilan menu, jadi tampilan untuk konsol ini pun akan hilang, dan begitu pun yang lainnya. Jadi saat kalian tekan enter, itu akan hilang semua, dan kalian tekan kembali untuk command-nya sehingga bisa masuk, dan ini akan menghilangkan semua HUD-nya. Bahkan kalau kalian tekan konsol kembali, itu tidak akan muncul. Ini cuma berhenti saja waktunya, artinya sekarang lagi masuk ke tampilan konsol, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian buka, meskipun kalian buka menu juga, tekan escape, itu tidak akan muncul apa-apa ya. Jadi kalian harus tekan untuk konsol dan ketik TM kembali dan enter untuk memunculkan kembali agar menu juga ikut kembali semua. Itu cara lain kalau misalnya kalian tidak bisa hilangkan tampilan HUD kalian seperti yang saya punya seperti ini ya. Jadi kalau tidak bisa silahkan pakai itu, tapi kalian harus hafal betul untuk momennya seperti apa. Fitur pertama yang kita pakai berikutnya yaitu untuk penggunaan TCL. TCL, jadi kalian klik tik TCL, nanti akan muncul di sini collision off. Artinya kalian bisa naik ke udara.
Tapi usahakan jangan sampai kalian tekan spasi ya. Jadi pastikan kalian jalan ke atas seperti ini kalau misalnya kalian ingin naik ke lebih tinggi. Jadi THL itu menghilangkan untuk gravitasi sehingga kalian bisa bergerak bebas. Tapi usahakan jangan sampai tekan spasi, karena kalau spasi nanti dia jadi mode melayang seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengambil sebuah screenshot, saya kalian ingin mengambil screenshot di atas pohon sini misalnya, nah kalian bisa bawa ke atas sini. Atau mungkin kalian ingin mengambil screenshot atau gambar di posisi melayang di langit seperti ini, silahkan, itu juga bisa ya. Oke, saya kembali ke sini lagi, dan kalau misalnya kalian ingin hilangkan efeknya, tinggal ketik kembali TCL dan langsung turun ke bawah seperti ini. Oke, itu untuk penggunaan TCL. Berikutnya untuk penggunaan TFC. TFC itu kalau saat kalian sudah ketik TFC dan enter, dia akan masuk ke mode free cam. Ya, jadi kalian bebas untuk menggerakkan untuk kamera kalian lepas dari karakter ya. Tapi kalau kalian tekan spasi, itu karakter tetap bisa lompat. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingin posisikan kameranya seperti apa gitu, ya kalian bisa atur dari mode untuk TFC ini ya. Jadi TFC ini punya dua hal. Jadi saat kalian sudah ketik kembali TFC, maka dia akan bergerak bebas, dan saat kalian klik kembali TFC, dia akan balik ke karakter kalian. Tapi, kalau misalnya kalian tambahkan TFC 1, itu karakter jadi diam. Di sini mungkin air tidak bisa dikontrol, jadi air tetap bergerak, tapi karakter kalian di sini ikut diam. Nah, ini khusus kalau misalnya kalian ingin ambil screenshot yang betul-betul diam ya. Kayak contoh misalnya screenshot yang ingin lompat kayak gini. Terus kalian tekan TFC 1. Nah, itu karakter kan diam di udara seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin ambil sebuah screenshot lompatan di udara seperti ini ya. Ya, ini kan diam. Jadi caranya untuk kembali, kalian tinggal buka kembali dan ketik TFC 1 dan dia akan balik seperti semula. Seperti itu kalau misalnya untuk penggunaan TFC ya. Jadi TFC yang bisa bergerak kamera bebas dengan TFC yang mode karakter diam. Berikutnya kita akan masuk ke TFC lagi, masuk ke mode bebas kamera dan ketik secum. Secum ini untuk mengatur bagaimana pergerakan kecepatan kamera seperti yang tadi terjadi. Biasanya kalau misalnya kalian ingin buat sebuah video sinematik, itu kan pakai satu, secum satu. Jadi pergerakannya kayak lambat gini, dan kalian bisa buat kayak solo sinematik, pergerakan pelan-pelan gini, atau pergerakan zoom ke karakter seperti ini. Nah ini untuk kalian yang ingin buat kayak ala-ala sinematik gitu ya, kalian bisa pakai secum satu. Tapi normalnya secum itu pakai 10 kalau tidak salah ya. Jadi pergerakan yang biasa itu secum 10 normalnya. Jadi kalau misalnya kayak terlalu cepat kalian rasa, ya kalian turunkan saja sampai 5. 5 itu sudah paling oke, jadi tidak terlalu cepat. Jadi kalian mudah untuk mengatur. Dan untuk mempermudah lagi, kalian bisa tekan tahan shift, kemudian geser. Jadi dia lebih slow gitu ya. Kayak ini kan cepat, sambil tahan shift, dia jadi kayak lebih lambat untuk pergerakan kameranya kayak gini. Misalnya kalian ingin ambil screenshot background gini, nah. Jadi kan, kalian bisa ambil screenshot background gini atau tampilan samping gini, ya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke TFC supaya kembali ke mode ini. Itu kurang lebih untuk basic penggunaan kamera. Berikutnya untuk perspektif. Jadi kalian bisa masuk lagi ke TFC dan ini secumnya saya naikkan dulu secum ke 10 biar lebih enak, lebih cepat pergerakannya. Dan kita mulai POV. Jadi tadi normalnya adalah 75. Jadi POV normal itu seperti ini, 75. Cuma kalau misalnya kalian ingin buatnya tipe close up, kalian bisa pakai 50 atau 60. Kayak contoh 60, dia sudah lebih dekat seperti ini. Kalian bisa ambil screenshot dekat seperti ini. Atau mungkin lebih dekat lagi, bisa pakai 50. Cuma kalau salah batasnya, kalau kalian sudah pakai 35, itu sudah agak terlalu close up ya, seperti ini. Dan kalau misalnya kalian pakai 160, dia sudah kayak tampilan seperti ini jadinya. Ya, ini sudah maksimal. Jadi kalau paling besar saya sarankan 90, main di 90. Kalau misalnya kalian ingin ambil screenshot landscape luas gini, saya sarankan pakai 90. Dan untuk dekatnya kalian bisa pakai 50 lah. Itu sudah paling oke lah. Kalau misalnya kalian ingin ambil close up untuk ambil di tampilan wajah gitu. Oke, saya akan balikkan ke 65, soalnya saya suka di 65. Dan kita masuk lepas untuk kembali dari TFC. So, seperti ini untuk tampilannya, kita sudah pakai untuk POV. Berikutnya, kalau misalnya kalian punya poser, kayak ya saya di sini pakai yang namanya Pinup Poser. Jadi saya pakai poser key, dan poser yang saya pakai itu adalah Halo Poser. Halo Poser dan Pinup Poser ya. Saya pakai yang dari Pinup Poser saja, soalnya ini modnya tersedia untuk di Nexus Mod untuk Pinup Poser ya. Kalian bisa pilih atur mau pakai yang mana. Saya kan pakai yang oh saja. Dan kita atur ke, ini tersedia ada kurang lebih 9 pose ya. Kita atur ke 1,
Dan untuk pakai posenya tuh tinggal tekan home di keyboard. Saya akan berpose seperti ini. Ya ini kalau misalnya kalian punya pose ya. Kalau misalnya kalian tidak ingin berpose ya, kalian langsung ambil screenshot saja. Ini kalau misalnya kalian mau pakai pose ya, bisa seperti ini. Dan tinggal digeser pakai arah, ingin mengatur posisinya seperti apa gitu. Oke, kurang lebih mungkin saya pakai pose ini saja ya. Berikutnya kita tinggal cari posisi yang bagus. Misalnya di sini saja, matahari sekarang posisinya ada di atas ya. Jadi mungkin sini saja, jadi bayangannya adalah di bawah. Saya matikan saya dulu ini. Dan kalau misalnya kalian ingin mencari momen tertentu, itu kalian bisa atur ya. Kalian bisa atur mau pindah ke jam berapa. Biasanya sih orang screenshot pagi, siang, atau sore. Malam itu kadang gelap, jadi kadang harus pakai mode tertentu lagi untuk buat dia jadi kayak lebih terang gitu. Ya yang saya sendiri belum lupa apa nama modnya. Saya pernah lihat si MXR mode yang review, cuma saya lupa apa namanya ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak atur waktu, ya sudah kita off-off saja. Jadi T itu untuk mengatur waktu, T. Ya, kalian geser mau berapa jam pindahnya dan tekan enter. Ya, atau Y. Ya, seperti itu. Berikutnya, ya sudah oke begini. Ini juga berlaku kalau misalnya kalian ingin nge-pose di udara. Ya, kayak tadi TCL. Ya, TCL gini, naik. Dan kalian pakai pose itu bisa ya. Jadi nge-pose di udara gini, ya bisa. Misalnya kalian mau. Oke, kita kembalikan TCL-nya. Dan berikutnya kita masuk ke TFC mode ini. Jadi kalau misalnya dari mode TFC itu kalian arahkan posisi kursor atau crosshair ke karakter dan tekan aktifkan poser, itu dia bisa diaktifkan juga ya. Jadi biar tidak harus dari tampilan karakter, bisa juga dari tampilan untuk TFC seperti ini. Nah berikutnya saatnya kita mulai mengatur untuk posisi. Jangan lupa secum, pakai 5 saja biar lebih mudah untuk mengatur. Dan kita mulai atur POV-nya 50 karena kita ingin buatnya close up. Nah, misalnya kita ambil untuk seperti ini. Jadi kalau untuk di saya, ambil screenshot-nya itu bisa tekan Windows Alt dengan print screen. Jadi tekan dulu Windows, terus Alt, terus print screen. Nanti dia akan terambil gambar, dan nanti gambarnya ini akan tersimpan ke My Document bagian video. Nanti akan ada folder namanya capture. Jadi saat kalian masuk ke dalam itu, di situ untuk tersimpan file foto atau file screenshot yang sudah kalian ambil ya. Dan ini juga tersimpan ke dalam folder Skyrim ya. Jadi saat kalian masuk ke dalam folder Skyrim kalian, gamenya ya, tempat data direktorinya, saat masuk di situ akan ada file juga di dalam situ, yaitu file screenshot ini. Jadi tersimpan dua, di dalam dokumen dan dalam game, kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi ada kayak semacam backup gitu, jaga-jaga kalau misalnya kalian mau kapan-kapan. Dan kurang lebih screenshotnya sudah selesai. Jadi ada beberapa tambahan lagi kalau misalnya kalian mau. Jadi ada mod, kayak mod kamera gitu. Kalau saya pakai namanya mod fly cam. Jadi saat kalian tekan keyboard key atau E, dia akan bisa berputar kameranya seperti ini ya. Karena kadang ada orang-orang yang suka nge-screenshot tampilan perspektif miring-miring gini, atau miring ke kiri, tampilan dari jauh gini, miring ke kiri, atau mungkin ambil sebuah gambar portrait ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin ambil gambar portrait, itu jangan ambil gambarnya landscape, terus kalian crop. Ambil saja gambar full seperti ini, kalian putar, rotate, kasih dapat mode portrait. Setelah kalian screenshot, nanti gambarnya tinggal kalian rotate, dan setelah itu kalian pause. Biar tidak pecah atau jadi lebih kecil gambarnya, karena sudah kalian crop. Dan misalkan kalian ingin kembali ke mode awal, tinggal tekan R. Langsung reset kembali ke tampilan semula. Dan untuk tambahan lagi, kalau misalnya kalian menggunakan ENB, Real Vision ENB, kalian bisa tekan Shift Enter, dan kalian aktifkan untuk ini, Use Effect. Nah, ini langsung masuk ke mode grafik dari Real Vision ENB-nya. Langsung kelihatan perbedaannya, dan ini langsung drop FPS. Langsung kelihatan kan, di belakang sudah jadi ngeblur gitu, jadinya lebih cinematic. Ya, kita akan ambil kembali lagi screenshot di sini. Kita akan close up. Nah, kita akan close seperti ini. Dan kita akan ambil screenshot Windows Alt Print Screen. Kita tambah lagi nih, Windows Alt Print Screen. Ini akan saya jadikan thumbnail nantinya. Ya, seperti itu. Ini kalau misalnya kalian punya untuk ENB ya. Kalau tidak punya, ya langsung ambil screenshot seperti tadi saja. Itu sudah boleh juga ya. Jadi setelahnya kalian sudah tahu untuk cara nge-screenshotnya seperti itu ya. TFC, SUC, SM, dan atur untuk POV. Ya, ini seperti ini. Dan kalau misalnya kalian rasa kayak suasananya agak beda ya, kalian bisa atur lagi ke SW seperti yang tadi, 00101EE. Ini untuk merubah cuacanya, dia untuk jadi cerah. Jadi perubahan waktunya kurang lebih memakan 5 detik sampai 10 detik. Setelah itu nanti cuacanya kayak langsung jadi cerah. Oke, ini saya akan kembalikan saya karakterku ke mode biasa, dan kita lepas untuk TFC.
dan POV-nya tadi itu 50 ya. Jadi POV ini hanya kalau kalian atur POV-nya dari mode TFC, dia saat kembali ke mode karakter, dia akan kembali ke posisi semula, yaitu 65 ya. Jadi akan ada perbedaan. Tapi kalau misalnya kalian aturnya dari tampilan karakter, POV-nya sudah kalian ubah, jadi saat masuk ke TFC dia mengikut ya. Jadi kalau misalnya kalian aturnya dari mode TFC, itu tidak akan mengikut saat kalian kembali ke mode karakter. Jadi saya sarankan kalian kalau mau atur POV, lebih baiknya atur saat mode mau mengambil screenshot-nya saja. Kalau tidak ya, kalau memang kalian mau tampilannya agak berubah setelah kalian screenshot ya, itu tergantung dari kalian ya. Oke, kurang lebih itu saja tips sederhana yang bisa kalian pakai untuk nge-screenshot. Jadi kadang ada saya lihat, terutama untuk di Discord gue yang mengambil screenshot langsung ambil begitu saja. Jadi kalian bisa kasih tambahan lagi. Kalau misalnya kalian untuk yang memang main Skyrim, login Skyrim, cari spot bagus, ganti outfit, ganti suasana, screenshot, setelah itu close gamenya, nanti bulan depan lagi bermain. Ada juga seperti itu mungkin. Terutama untuk para teman-teman modder di grup Facebook dari Skyrim Indonesia, kadang ada seperti itu, termasuk si Sepuh, Kurosaki Mea, dan beberapa orang di sana lagi, si siapa satu juga satu yang siapa lagi namanya lupa, Ahron, dan banyak lah, si Wilman Alwi juga ya. Pokoknya kalian bisa cek aja di grup sana, join masuk di Facebook untuk lihat para orang yang suka screenshot dari game Skyrimnya masing-masingnya. Oke, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan untuk cara tips untuk nge-screenshot di Skyrim. Kayaknya ini panjang durasinya. Baik, ya selesai saya dulu untuk tips nge-screenshot untuk Skyrim kalian ya. Kayaknya ini mohon agak panjang videonya karena ya saya sepertinya agak suka untuk menjelaskan. Jadi kalau saya agak bertele-tele dan kebingungan kalian untuk menerima informasinya, saya mohon maaf ya. Sekali lagi, simpelnya seperti itu ya. Kalian hanya perlu mengatur untuk TFC untuk bisa pergerakan kamera bebas, dan kalian pakai secum untuk mengatur kecepatan kamera, dan atur untuk POV supaya kayak lebih close up atau lebih jauh untuk tampilannya, dan berikutnya tinggal tekan tombol screenshot kalian. Kalau di saya itu pakai Windows Alt Print Screen, dan nanti kalian bisa cek untuk file hasil tangkapannya itu, hasil screenshot kalian, ke dalam folder video capture yang ada di dalam dokumen ya, kalau saya tersimpan di sana. Tapi kalian bisa cek juga di dalam folder game Skyrim kalian, setausnya di sana itu ada backupnya kalau tidak salah ya. Dan juga ada sedikit tambahan tadi bahwa kalau misalnya kalian ingin menggunakan kayak kamera miring memutar-memutar gitu, kalian bisa tambahkan mode kamera. Kalau saya pakainya free fly cam. Kalau misalnya kalian punya mod lain juga yang sifatnya sama, silahkan kalian bisa pakai. Dan juga kalian bisa tambahkan kesan lebih bagus kalau misalnya kalian pakai mod poser, jadi kalian, karakter kalian bisa lebih bergaya dan ambil screenshotnya ya. Dan terakhir untuk tambahan supaya visualnya lebih oke, kalian bisa pakai mod ENB. Kalau saya pakai Real Vision ENB, saya pernah buatkan tutorialnya, silahkan kalian bisa cek. Untuk ENB lain kurang lebih itu hampir sama ya. Jadi ENB lain sifatnya kayak sebagai filter, jadi yang utama itu adalah untuk mengcopy file tertentu masuk ke dalam penyimpanan Skyrim kalian yang seperti saya ajarkan di Real Vision. Jadi itu cukup kalian copy, selebihnya yang untuk mod utamanya itu kan tinggal cari yang untuk filternya. Jadi filternya itu kayak Real Vision ENB itu filter. Jadi mod untuk aktifkan ENB-nya itu sesuatu folder rare yang di copy masuk ke dalam folder Skyrim yang pernah saya jelaskan di tutorial Real Vision ENB. Kalian bisa simak saja. Oke, itu saja kurang lebih. Kayaknya ini simple saja dan ini bukan mod ya. Sekali lagi cuma untuk tips, dan kalau misalnya ada informasi penting saya akan taruh nanti di pin comment, silahkan kalian baca. Dan kalau misalnya ada kesusahan juga kalian dalam mencoba untuk hal ini, atau ada ide-ide baru yang kalian temukan untuk dalam coba testing screenshot di Skyrim, silahkan kalian bisa tulis di komen, nanti saya akan baca atau sharing-sharing pengalaman kalian bahwa wah sepertinya kalau nge-screenshot begini menarik, atau wah terima kasih rupanya saya dapat metode yang bagus untuk sini, atau mungkin wah ini sudah cara lama bang, saya punya tips yang lebih bagus seperti ini, silahkan ya. Dan juga kalau misalnya kalian ingin sharing pemesanan kalian atau coba untuk pamer screenshot, silahkan kalian bisa join dalam Discordku, link description yaitu Skyrim Hideout. Atau kalau misalnya kalian lebih ingin posting yang lebih besar lagi, silahkan kalian join ke grup dari Skyrim Indonesia. Kalian bisa posting atau bertanding screenshot di grup sana ya, untuk lihat bagaimana screenshot-screenshot para sesepuh Skyrim di sana. Oke, itu saja yang bisa sampaikan. Nanti selebihnya tinggal saya taruh di pin comment dan silahkan kalian baca. Oke, that's all guys. Just wait for more. See ya.